السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Subhanaka la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil al aliyyil azim sadaqallahu al azim amma ba'd Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada khususnya di rumah bagaimana kabar Anda semuanya Alhamdulillah insyaallah Anda semua dalam keadaan sehat wal afiat begitu juga dengan keluarga besar dan alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya dalam program ngaji bareng di TVRI ya ngaji bareng di TVRI ya ngaji bareng di TVRI. Ya Masya Allah alhamdulillah wallahu akbar Hari ini kita bertemu kembali tepatnya di tanggal 24 Sya'ban 1444 hijriah yaitu di tanggal 17 Maret 2023. Tidak terasa Ramadan sudah diambang pintu sesaat lagi tinggal menghitung hari. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Tentu ini adalah hal yang sangat membahagiakan, hal yang sangat menyenangkan penuh dengan kenikmatan. Insyaallah tema kita pada hari ini sangat terkait dengan Ramadan yaitu Ramadan yang dirindukan yang insyaallah akan dibahas oleh narasumber kita, seorang motivator nasional muda bertalenta Yaitu Al-Ustaz Muhammad Fadli Sudiro MSK Beliau merupakan Direktur Madinatul Quran Center Mari kita sapa bersama-sama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Kaifahalukum Ustaz sehat Waalaikumsalam warahmatullahi mumtaz InsyaAllah MasyaAllah, pokoknya kalau duduk sama Ustaz Fadli Sudiro itu macam di setrum ini oh, energinya Oh Kemudian satu studio ini merasa mendapat energi dan semangat Allah ini Ustaz ya. Keluarga sehat semua Ustaz? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Dan hari ini juga kita dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah cukup ramai hari ini. Dengan ber, beragam uh, busana, ya jilbab yang berwarna-warni. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya semua sehat ibu? Masya Allah ini luar biasa ramainya hari ini ya Nampaknya ini sudah tak sabar menunggu kedatangan Ramadan ya Baik ini ada beberapa majelis ta'lim yang hadir di studio bersama kita Yang pertama ini saya ingin mendengarkan yel-yel dari majelis ta'lim Yaitu Jama'atun Nisa ya Silahkan yel-yelnya majelis ta'lim Jama'atun Nisa Allah, bapak, Allah, bapak, Allah bapak. Masya Allah, tepuk tangan. Ini nampaknya majelis taklim Jamaah Nisa ada penasihatnya Ustadz yang duduk di atas Ustadz ya. Oh, ya. Masya, Iya. Saya, saya. iya, baik Masya Allah. Selanjutnya majelis taklim Ar-Ridho wal Barakah. Majelis taklim Ar-Ridho wal Barakah. Masya Allah, tepuk tangan. Ustadz ini udah macam zikir Ustadz ya. Allah Allahu tapi, Akbar Subhanallah Ustadz ya. Dia terbalik dia. Agak terbalik Ustadz ya. Allahu Akbar dulu baru Subhanallah. Oh begitu Ustadz. <laughs> Baik, ini rombongan kafilah yang terbanyak ini ya, yang memadati studio hari ini yaitu Majelis Taklim Radina Sumarlin. Ini karena kebanyakan kurang kompak Ustad ya. Iya, e, ulang lagi ya. Sekali lagi supaya kompak Majelis Taklim Radina Sumarlin. Masya Allah, tepuk tangan. <tuh>, baik. Dan yang terakhir ini uh, warnanya agak lembut ini ya Majelis Taklim Al Bayan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah. Baik, tepuk tangan. Iya. Baik. Ustadz, kalau melihat ibu-ibu uh, yang hadir nih, ada yang sudah sesak napas gerak aja Ustadz. Iya. <tuh. tuh> tak sanggup lagi bersuara Ustaz. Sudah sesak kali nafas Ustaz ya. Baik ibu-ibu, insya Allah nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Alustad kita dan nanti akan diberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya dengan Alustad kita dan pemirsa yang berada di rumah juga kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang di rumah untuk bertanya nantinya dengan Alustad kita. Tema kita adalah tentang Ramadan yang dirindukan eh, terhubung di nomor 08116100386 08116100386 Tidak sabar, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz kita. Baik Ustaz, ini sudah semakin dekat terasa Ramadan. Ustaz, ini tentu adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat berkah Ustaz. Tafat Ustaz untuk mukot di tema kita pada hari ini Ustaz. Baik Ustaz Yuzaidi, yel-yelnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa rizaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Apa kabar hati yang tertinggal selama 11 bulan tidak bertemu? Ketika seorang ibu, seorang ayah, 11 bulan berpisah dari anak yang disayangnya. Maka ada kerinduan yang membuncah di antara ratusan malam tidak bertemu dan tidak bersua Kami menyapa hati yang merindu itu. Baik ibu-ibu jemaah yang berhadir dalam majelis di studio ini dan tentu seluruh pemirsa ngaji bareng, sahabat dakwah, sahabat surga. Ketika hati yang merindu kepada anak atau cucu yang dicinta, selama 11 bulan tidak bersua Bagaimana kerinduanmu kepada bulan suci Ramadan itu? Ada sebuah misal, tamsil Ustaz. Ketika seorang anak ditinggal oleh ayahnya dan ayahnya ingin pulang kembali ke kampung halaman bertemu dengan sang anak yang dicintainya. Mungkin saat lahir tidak bertemu ayahnya, setelah 11 bulan ayahnya baru pulang. Dan mengatakan, ada oleh-oleh cinta yang dibawa dari perjalanan sang ayah. Itu istri dan anak menyambut di luar pagar. Karena ayahnya hendak hendak pulang. Dan Allah hari ini menawarkan kepada kita. Bulan Ramadan yang dirindu. Tidak hanya oleh-oleh buah tangan. Ustadz Yuzaidi saya pulang ke rumah. Dan bilang sama anak-anak. nanti Abi nanti Buya bawa oleh-oleh. Apa rencananya oleh-olehnya? Sate Padang, sate kacang, apa tadi janjinya mau bawa pulang ke rumah? Nggak bawa apa-apa. <guluh> <guluh> itu si anak lari ke depan gerbang, membukakan gerbang, belum lagi mobilnya masuk. Abi, abi, buya, buya, mana es krimnya, mana satenya, mana baksonya, sangat berbahaya. Adakah kerinduanmu seperti anak kecil yang merindukan ayahnya itu? Adakah kerinduanmu merindukan Ramadan ini? seperti anak kecil yang merindukan es krimnya itu. Ini bukan cerita tentang es krim, ini bukan cerita tentang sate. Ini bicara tentang Akum syahrul ramadhan syahrul mubarak. Ini bicara tentang bulan Ramadan yang didatangkan. Futihat Abu Abul Jannah dibukakan pintu-pintu surga. Ini bicara tentang kerinduan pintu surga yang dibuka. Wa Abu Abunar dan ditutupnya pintu pintu neraka. Jadi yang disajikan Allah, Allah membuka gerbang surga itu untukmu. Agar engkau merindu kepada Ramadan ini. Tidak sampai satu pekan lagi. Aroma Ramadan harus sudah tercium. Kapan pulang bang? Sudah setahun tidak pulang bang. Bulan depan sayangnya. Aroma suami sudah tercium. Terhitung setiap harinya. Oh 25 hari lagi ayah pulang. Oh 20 lagi hari ayah, Oh, ayah pulang. Inilah pertemuan yang dirindukan. Maka ketika hari ini jiwa itu belum merindu. Sepekan lagi Ramadan sahabatku dan saudaraku. Rindukan Ramadan. Man fariha bidukuli Ramadan. Siapa yang berbahagia. Yang merindu dan mencinta datangnya bulan suci Ramadan itu. Harroma jasadahu ala niran. Diharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Atau dikatakan dalam riwayat lain. Walaupun ini fadilah hadis. Mungkin sanatnya tidak begitu kuat Tapi dalam fadilah itu dibolehkan Keutamaannya bidukhuli ada jannah Siapa yang berbahagia dengan bulan suci Ramadan Datangnya Maka dia tergolong dari orang-orang yang akan mendapatkan surga Karena di dalam Ramadan ada kasih sayang Babur rahmah Karena di Ramadan ada babul makfiro ampunan Karena di Ramadan ada babu itkim minanar Dibebaskan dari panasnya api neraka Kalau sudah tidak masuk neraka Berarti apa bunda? Masuknya kemana? Masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah boleh lah sebagai Allah. pembuka Allah. ya. Tentu uh, kita sebagai uh, orang yang membutuhkan kemuliaan Ramadhan ini Ustadz yeah. ya. Karena kita ini bergelimang dengan dosa, uh, butuh dengan uh, kemuliaan dan keberkahan Ramadan ini. Apalagi umur-umur terbatas nih Ustadz ya. Kira-kira Ustadz memaknai bahwa uh, tadi Ustadz mengatakan Ramadan ini seperti pintu gerbang yang terbuka lebar. Ini semacam menyambut kedatangan kita, nih Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Uh, kalau kita tamsilkan, Ramadan ini bagaikan misal training center, nih Ustaz. Kita masuk ke dalam training terbaik maha, maha semesta, nih Ustaz. Alam semesta, semesta alam, Ustaz. Persilah Baik, Ustaz Yuzedi. Kenapa ada keajaiban di Rajab? Kenapa ada keampunan di bulan? Syakban, Rajab keajaiban yang diperjalankan dengan Isra mi'ratnya. Dan tentu kita meminta... Semua yang berhadir dalam majelis ini dan seluruh jemaah yang ada di rumah diperjalankan Allah, ya, min, medan, ilamak, kecilmu, min, dari mana ibu, dari mana rumahnya, medan mana, nah, dari Texas, ya, teritorial sekitar medan amplas yang di belakang, dari mana, tuntungan Turki, tuntungan belok kiri, sini mana, medan teladan daerah Amerika, ya anak Medan sekitar kota. Saintis Perancis lah ya, persalatan anak saintis ya. Sintis. Jadi, bagaimana meminta keajaiban supaya diperjalankan yang belum umroh angkat tangan. Banyaknya jemaah kita berangkat umroh Ustaz Yuzaidi, tolong didaftarkan Ustaz. Tolong didaftarkan. Jadi Insya banyak yang belum ya. Labbaikallahuumma Allah. labbaik semuanya. Labbaik. Labbaikalah syarika lak labbaik. Innal hamda Inna. wa ni'mata -ni laka wal, laka wal Lashariqa la syarika Ya, nah, perangkat daftar sama Ustaz Yuzaidi nanti saya pembimbingnya. Minta diperjalankan itu keajaiban. Hmm. Jadi try out itu itu Rajab dan syaban Ya. Ketika Ramadan itu udah grand finalnya. Ya, sudah grand final, bukan lagi belajar di Ramadan. Kita ingin merengguh menjadi seorang yang juara. Minal a'idhina wal fa'izin. Menjadi orang yang kembali dan menjadi pemenang di dalam kehidupan dengan bulan suci Ramadan. Kawaladin waladat su'umuhu. Seperti anak bayi yang terlahir kembali suci. Makanya ada di sini nenek-nenek metik gitu. Bukan nenek-nenek ompong ya, tapi nenek-nenek metik. Udah gak ada gigi bu, ya. Berarti dia metik. Nah, ini bahaya kalau makan peyek ini ya. Biasanya <laughs> angkut tuh peyek gitu ya. Kalau makan-makan apa serabi boleh lah, e -e -e -e. ya kan tiga empat -e -e. um -um -um, kan selesai dia kan. Jadi bukan nenek ompong ya, nenek me -e -e. metik. Oh, langsung jangan ditutup, langsung giginya dia selesai. Tetap senyum saja. Ya seperti anak bayi yang baru dilah dilahirkan ya makanya balik lagi ompong gitu ya <tik> jadi ramadan itu ya datang untuk mensucikanmu untuk memfitrahkanmu kembali untuk melayakkan dirimu masuk surga kembali dilipat gandakan semua kebaikan bertemu satu malam khairumin al fithahrin lebih baik dari seribu jadi allah ingin mengembalikan hamba-hambanya supaya bisa dan layak masuk surga maka didatangkan ramadan ya apa yang tertinggal di 11 bulan yang lalu maka kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Tidak ada salat yang lebih baik kecuali di Ramadan. Tidak ada sedekah yang lebih baik kecuali Ramadan. Tidak ada ibadah baca Quran dan lain sebagainya kecuali di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk memantaskan ini semua hamba Allah wisuda dari Ramadan University semuanya masuk surga. Amin. Amin. Masya Allah. Tentu kita sebagai orang yang sangat merindukan Ramadan tidak lepas berdoa nih Ustaz ya, memohon kepada Allah untuk disampaikan umur ke bulan suci Ramadan Ustaz ya. Ayo sama Ya hmm. jadi doa, barik lana fi Rajab fi ma ba'dah, apa yang hmm. sudah terlewat di bulan Rajab. E hmm. ya, wa barik fi Sya'ban, diberkahi di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan hmm. dan disampaikan di bulan suci Ramadan. Hmm. Itu tanda orang yang rindu dengan Ramadan Ustaz ya. Kerinduan Ramadan itu sebetulnya nafas di sawal itu nafasnya Ramadan. Ibu kalau pas sawal, lihat lontong di waktu pagi perasaan puasa itu. Ya, di satu sawal itu, pagi mau makan, eh di puasa gitu. Kenapa bu sampai mereng? Ketutup ya bu ya. Apa jadi nengok mereng gitu ya. ya. Jadi sebenarnya sudah dilatih sama Allah, ya kan? Bagaimana cara merindu. Jadi bukan hanya Saban dan Rajab, Rajab dan Saban. Ketika kita berpuasa Senin Kamis itu rindu Ramadan. Situ min enam hari selesai Syawal karena kita mengatakan tidak cukup puasa 29 hari 30 hari ini. Aku masih merindu berpuasa. Merindu air putih yang menjadi berkah. Iya, merindu azan yang selalu dikumandangkan. Azan zuhur perasaan maghrib aja kan. Azan asar maghrib oh, banyak kali azan maghribnya. <tosodoh> 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 ini yang dirindukan di Ramadan itu. Air putih hari ini tidak begitu indah kita minum karena kita nggak puasa. Begitu puasa semuanya indah. Air putih indah, dawet indah, ya kan? Oh, pokoknya kola apa semua hari pertama perasaan semua mau dibeli wah ya sangkan rindunya air air keran pun indah <laughs> air keran oh, uh, indah kali ini ya kan sila duduk telankan sikit ya kan ya, waktu kita kecil sama Uzaidi ya kan pura-pura lah ke sungai ya kan pura-pura nyelam minum bawa pulang ke rumah sok nah, gitu ya kan ke sungai aja kata mama cubit ya kan nggak puasa puasa mau aus ini udah nyelam <laughs> jadi itu yang dirindukan Kapan ibu duduk bersama harmoni di atas meja? 11 bulan ya ratusan hari 330 hari kurang lebih itu atau 335 hari itu ya ayah sibuk sendiri anak sibuk sendiri ibunya sibuk sendiri tidak ada ruang untuk satu meja kita saling bercengkrama dalam harmoni makan yang indah itu Ramadan kita rindu makannya jam 4 pagi wow, Biasanya jam itu masih molor ya Bu ya. Masih mau? Mo masih molor. Bisa Ibu bangun jam 3, bisa bangun jam 2 dan setiap makanan dan butirnya menjadi pahala buat yang masak. Dan tidak ada masakan ibu yang lebih hebat pahalanya kecuali adalah makanan yang disajikan buat orang yang ber berapa jumlah keluarganya? Anaknya berapa? Anak ibu berapa? Kok oh, sikit kali. Sikit pahala ibu. Cucu Bikin banyak, so. anak 20. Maka 20 orang di rumah berpuasa, ibu dapat 20 hal. orang tua tambah ibu jadi dua satu ini cuma dapat tiga lah ibu ah ya kan sama suami ya ah, jadi empat ya nambah anak lagi nambah anak lagi ya diusahakan sebelum ramadan lahiran ya <tik> ya supaya banyak pahalanya karena memberi buka memberi sahur bagi yang berpuasa itu pahala untuk yang masa atau agak banyak sedikit masa banyak sikit bagi tetangga tiap hari biar dimarahi suaminya. <laughs> Wah, habis belanjanya katanya. Rupanya bagi tetangga satu kampung biar dapat pahala sedekah sedekah sahur ya subha subhanallah. Masya Allah tentu kita harus sadar bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah ya, bulan yang penuh dengan kelipatan pahala. Layaklah kita rindukan, sangat layak. Bagaimana seseorang yang tidak rindu ketika menyadari bahwa Ramadan ini dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar nih ya. Masya Allah. Baik. Pemirsa yang berada di rumah, kita akan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya dengan alustad kita, dengan cara menghubungi di nomor 08116100386. 0811 Sebelum pemirsa terhubung bersama kami, tentu nanti akan kami berikan kepada Ibu-ibu yang ada di studio dulu. Mungkin ada yang sudah tidak sabar, ini ingin bertanya dengan alustad terkait dengan kerinduan uh, dengan bulan suci Ramadan. Silahkan, Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya siapa. Ya, silakan. Baik, dari Majelis Ta'lim Jamaatun Nisa, silakan Ibu. Majelis Ta'lim Jamaatun Nisa, silakan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaan. Ya, di situ saja, di situ saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Saragih saya mewakili dari pengajian Jemaatun Nisa 2 Medan Amplas. E, tersentuh Ustadz per, e, pernyataan Ustadz tadi yang menjelaskan tentang siapa yang merindukan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan akan masuk surga ganjarannya. Tapi adakah kemungkinan orang yang sudah gembira tapi tidak melaksanakan bulan Ramadhan? Nah, jadi mungkin ada men logika atau coba Ustadz karena banyak yang gembira Ustadz saya lihat baik di keluarga kan tapi bisa sampai hati meninggalkan puasa itu hanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini menarik juga nih Ustadz Menariklah. dari Ibu Fatma Saragih nih ya dari Jamaatun Nisa Ustadz ya. Ada orang ikut gembira nih Ustaz, pawai obor nomor satu. Ustadz. barisan paling depan Ustaz, tukang hmm. nyalakan api Ustaz, hmm. giliran puasa, hmm, hmm, tak pernah ikut Ustaz. Ya. Kalau berbuka, barisan terdepan oh. juga Ustaz, Nah ini bagaimana ini Ustaz? Ya, bagus. ini kegembiraan tukang pecel, ya, uh -uh. kegembiraan tukang cendol, tukang bubur, juara lagi kita ya besok Ramadan ya, katanya hmm. kan cair cair katanya. Uh -huh. Jadi itulah Ramadan. Uh -huh. Memang Ramadan adalah satu momen yang sangat membahagiakan siapapun bagian daripadanya, baik Muslim baik pun non Muslim, mereka akan surplus pendapatannya. Harusnya Ramadan itu menghemat ekonomi, menghemat keuangan ibu karena makannya cuma dua kali sehari siang nggak makan. Tapi terkadang malah daya beli dan konsumsi kita di Ramadan jauh lebih tinggi dibanding biaya makan siang kita. Dan itu membahagiakan banyak orang. ya. Jadi memang andai kata kebahagiaan dunia saja sudah membahagiakan. Kebahagiaan dunia saja hanya sudah membahagiakan. Baik ya kan. Ustaz, mohon Apalagi ditahan sudah sudah ditelepon sama dari rumah. Baik, oh. Masya Allah Ustadz, ini oh, ada yang terhubung bersama kita Ustadz. <laughs> kita sapa bersama-sama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Zaidi bisa bertanya. Baik, dengan siapa Ibu, dari mana? Ibu Rahmania dari Medan. Baik, Ibu Rahmania dari Medan. Silakan pertanyaannya, Bu Rahmania. Ya. Begini Ustaz Zaidi uh, Untuk puasa Secara zahir kan kita memang berpuasa Namun Saya ingin tahu lebih banyak dari Pak Ustaz Fadli Bagaimana hakikat puasa Dan apa nanti goal dari puasa Ramadan Di kehidupan kita selanjutnya gitu Ustaz Zaidi Baik. Karena kan yang kita inginkan Hasil puasa itu kita rasakan Di kehidupan sehari-hari nanti banyak. Apa trik-trik tertentu dan apa kiat-kiat tertentu hingga puasa ini di tahun ini? Siapa tahun nih tahun terakhir kita hidup, jadi kita bermanfaat. Itu aja, Ustaz Terima baik. kasih banyak, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, masya Allah, ini dari Ibu ya Ustaz terkait dengan uh, puasa Ramadan. Ustadz, kan, uh, ketika berpuasa Ramadan ini, kita menahan lapar dan dahaga, tentu. Uh, apakah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, kemudian apa sih Ustaz dampak dan pengaruhnya terhadap diri kita untuk melaksanakan puasa ini? Sebelumnya kita sudah puasa sunat nih Ustaz, nih. Bagaimana dampaknya Ustaz dalam kehidupan kita? Silahkan Ustaz. Baik, subhanallah. Ini pertanyaan yang aku berat dasarnya huh? enggak berat sih cukup dalam gitu ya <laughs> tadi mau ketawa jadi nggak ketawa Ini agak serius nih jadi saya harus agak stel agak serius gitu <laughs> ya serius <laughs> sambil menjawab tadi ya. start, dari Baik, pertanyaan jadi, sebelumnya apa kebahagiaan yang terindah di dalam kehidupan ketika kita bernafas bersama dengan ya pencipta nafas tidak setetes air pun kita minum kecuali atas izin orang ya kecuali atas izin Sang Maha yang menciptakan setiap tetes air itu. Ya, jadi Ramadan itu puasa itu mengajarkan al imsak ya, bagaimana menah, menahan. Ya. Bukan yang haram, tapi yang halal bagimu pun ditahan. Yang halal itu ditahan sama Allah Subhanahu. Semua yang halal, jangan cerita yang haram. Jadi di mana letak kebahagiaannya? Ketika setiap nafasmu engkau persembahkan untuk Sang Maha Cinta itu. Setiap lapar dan dahagamu. Sehingga para malaikat itu akan memanggilmu di pintu babu ar -Ruyan. Pintu surga ar untuk orang yang berpuasa dan berkata, Aina sa'imun, aina sa'imun. Mana orang-orang yang berpuasa karena Allah itu. Mana dia yang lapar, mana dia yang nafas, mana dia yang tidur bahkan menjadi keberkahan. Karena setiap ritme kehidupan kita di bulan puasa Back to Allah Allah yang ngatur ritme hidup ibu Bukan ibu lagi Kapan makannya, kapan gak boleh makannya Kita tidak bisa atur itu Kita hidup dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Ikuti saja aturannya Maka engkau akan berbahagia baik ya. masya allah tentu yang halal saja bisa ditahan apalagi yang haram ini, Ustaz, apalagi ya apalagi yang haram baik masya allah usaha. mohon ditahan pusat insya allah kita lanjutkan setelah pesan pesan berikut ini dan ibu ibu bersabar kita akan lanjutkan setelah pesan pesan berikut ini dan pemirsa kami akan menyapa anda kembali tentunya tetaplah bersama kami dalam program ngaji bareng di tvri nyaman ngaji bareng di tvri nyaman ngaji bareng di tvri nyaman, di TVRI. nyaman. tetaplah bersama kami Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ya, mari, mari. Ngaji Bareng di TVRI. Ya, mari, mari. Ngaji Bareng di TVRI. Ya, mari, mari. Baik Masya Allah tadi sudah ada pemirsa yang terhubung bersama kita dari rumah. Juga ada pemirsa yang di studio juga bertanya kepada Ustadz kita dan ini menunjukkan antusias yang luar biasa. Ini betul-betul banyak yang rindu ini, tentu tak diragukan. Siapa yang tidak merindukan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi orang yang beriman. Nah, kita akan memberikan kesempatan kembali kepada ibu-ibu yang ada di studio, namun kita mengundang terlebih dahulu yang berada di rumah untuk terhubung bersama kita di nomor 08116100386. 08116100386. Baik, ibu-ibu yang ada di studio Uh, siapa kira-kira yang ingin bertanya? Silahkan, baik ya. Ini dari Ibu Majelis Taklim Radina Sumarlin. Silahkan sebutkan namanya dan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Saya, Ibu Budi Murni dari Pengajian Radina Sumarlin, ingin bertanya: Amalan apa yang pada dasar Ustadz untuk menyongsong Ramadan ini, Pak Ustadz? Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Baik. Sama -sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oh, iya. Ya ini hari yang gembira sekali nih Ustadz ya. ya belajar ini cucu-cucu Ibu ini rata-rata senang sekali sama Ibu ini. Ustaz, ya, ya karena Ibu ini sering dipanggil cucu-cucunya. Oh begitu Ini iya. Budi. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Oh begitu. Tambah Bapak Simurni. <laughs> 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 Baik Ustadz. Silahkan Ustadz. Bisa dijawab Ustadz amalan apa? untuk menyongsong bulan suci Ramadan ini Ustaz. Persilakan. Ya baik, sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga. Demikianlah indahnya Ramadan yang sudah menjadi bagian dari jiwa-jiwa orang-orang yang ber beriman itu ya. Jadi tidak ada kebahagiaan kecuali apa yang kita pertaruhkan dan kita perjuangkan karena sebuah cinta. Dan cinta itu bumbunya adalah rindu. Cinta itu bumbunya adalah cem cemburu ya cemburu atas kesolehan orang lain cemburu atas kedermawanan orang lain cemburu dengan sholatnya cemburu dengan zikirnya itu kecemburuan yang diperbolehkan di dalam Islam tidak ada amalan yang lebih tinggi di dalam kehidupan kecuali adalah istiqfar kita ini semuanya yang kita pertaruhkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin adalah supaya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, buah dari amal yang kita lakukan agar Allah mengampuni kita. Hmm. Tapi lebih dari itu, tentu kiranya Allah mencintai kita. Ustaz hmm. Yuzaidi disambut di rumah oleh anak-anaknya saat pulang nanti dari TVRI. Di depan gerbang sudah tertawa bergembira. Bagaimana rasa seorang ayah yang lelah dari subuhnya sampai sorenya melihat senyum sang anak yang begitu indah maka hilang rasa lelah itu. Jadi ketika kita memberikan yang terbaik di syakban, di Rajab dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Seberapa besar dosamu? Seluas langit ananas sama memenuhi seisi langit, sumastaghfartani. Kemudian engkau memohon ampun kepadaku. Ghafartu Akan aku ampuni. Datang engkau dengan cara apa? Sejengkal aku datangi dengan cara sahasta berjalan, aku datangi engkau dengan cara berlari. Anaknya bahagia, Ustaz Yuzaidi lebih bahagia menggendong anaknya. Bisa dibayangkan bagaimana bahagianya Allah menyambut ibu-ibu sekalian. Sahabatku yang merindukan Ramadan itu. ya Di depan pintu surga, Allah memerintahkan malaikat untuk menyambut kita. Subha. Subha. Jadi perbanyak istighfar, karena bulan suci, dia tidak akan mendapatkan cahaya orang-orang yang belum suci dan tidak ingin mensucikan diri. Maka ketika pintu surga dibuka Ustadz Yuzedi pintu nerakanya di itu, tapi masih banyak orang yang mengantri di pintu yang tertutup. Ibu pernah terjebak macet? Pernah kan? Gimana kalau sudah macet? Nggak bisa maju, nggak bisa? Caranya gimana? Tinggalkan mobilnya biar makin macet depannya. Belakangnya dia. itu namanya taubat, itu namanya hi. Sudah diumumkan pintu tol amplas itu tutup sahabat masih ngantri di pintu tol amplas selama sebulan dia ngantri jadi apa itu orang nggak tahu sudah diampuni nggak tahu ini surga sudah dibuka masih ngantri di tempat yang salah apakah selesai ramadan saat ramadan nanti ada yang berbuat dosa ah, ada banyak yang berbuat dosa benar nggak bu dia sedang mengantri di pintu neraka yang sedang di Begitu tertutup pintunya, terjebak macet. Tidak bisa maju, tidak bisa. Taubat adalah jalannya. Tinggalkan kendaraannya, jalan kaki dia menuju Allah Subhanahu. Makanya orang yang bertobat itu berat. Bisnis dibangkrutkan Allah. Sehat disakitkan Allah. Dalam taubatnya bukan enak kalau taubat. Sedang cleansing, sedang dibersihkan dari dosa-dosanya. Wallahu a'lam bis. Baik, Masya Allah. Tentu memperbanyak ber istighfar sebelum datangnya bulan suci Ramadan sangat penting nih Ustaz ya. Bukan hanya menunggu Ramadan baru beristighfar, justru sebelum Ustaz ya. Setiap saat dan setiap waktu nafasnya adalah istighfar. Hmm. Bahkan di ujung kematianmu, bahkan saat tiada ruh di beradanmu, orang berdoa atas keampunan untuk Allahumma kfirlahu, Allahumma Tidak ada doa yang lain diawali kecuali keampunan. Tidak ada doa yang lebih indah dari seorang anak kepada Allah atas ibu dan ayahnya. Allahumma wali-wali, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Baru nanti disayangi. Yang penting dimaafkan dulu. Yang penting dimaafkan dulu. Kemudian Allah menyayangi kita yang selalu memohon ampun kepada Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lidah kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau biasanya habis sholat tiga kali, Mudah-mudahan nanti bertambah banyak, ini Ustadz. Ya, tapi jangan lupa kompor ini matikan dulu, ya. Nanti, kasihkan istighfar, kompor masih hidup, nih, Ustadz. Baik, ini ada juga ibu-ibu yang ingin bertanya, ya, yang di studio sudah tidak sabar dari Majelis Talim Arido Walbarokah. Ya, silahkan, Ibu, berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu, Sabini dari pengajian Arido Barokah Ladang Bambu Medan Tuntungan. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kedatangan Ramadan seperti anak yang merindukan orang tuanya pulang dari merantau. Jadi yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Bagaimana harusnya kita persiapkan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ada kemiripan dengan pertanyaan yang sebelum-sebelumnya Ustadz hmm. juga mungkin bisa dikaitkan juga Ustadz tadi terkait dengan kegembiraan Ustadz ya yeah. bahwa ada orang yang gembira tapi ternyata gembira dia menyambut Ramadan, gembira luar biasa nih Ustadz kan tapi begitu di bulan Ramadan, tarawihnya bolong puasanya bolong bahkan sama sekali tidak Ustadz. Yeah. Nah, ini bagaimana menyambutnya ini Ustaz kan? Kaya seperti tadi kata Ibu, ya. bagaimana kita menyambut menyambut kedatangan Ramadan? Ya. Silakan Ustaz. Kebayang tadi kalau Bu Sumini nanya, kalau bapaknya Bang Toib gimana Ustaz nggak pulang-pulang gitu ya? <gayal> Jadi nggak bahagia bahagia gitu ya. itu hanya permisalan ya Bunda ya tentang kerinduan. Jadi kalau merindu itu ya seperti itu bahasanya. Sebagaimana kita merindu. Tapi seharusnya tingkat kerinduan harus di atas itu. Karena ini urusannya urusan sur surga ya. Jadi kegembiraan di dalam berislam, kegembiraan di dalam sholat, kegembiraan di dalam puasa, itu merupakan kegembiraan yang fitrah. Ayah yang tidak sholat, senang anaknya sholat itu. Ibu yang nggak hafiz Quran, senang punya anak hafiz Quran kan? Itulah keimanan itu di situ. Keimanan selalu dicintai. ya Keimanan selalu dibanggakan, dibahagiakan. Jadi itu bagian dari kehidupan. Ya, jadi, di mana yu'min, di mana syafa'liuk ya, ada yang beriman dengannya dan ada yang kufur dengannya. Itu tukang sapi tiap tahun, ribuan sapi dia jual untuk kurban Idul Adha. Dia pun gak kurban, bener gak, Bu? Kurang bercahaya apa? Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tola' al badru. Alayna. Alayna. Begitu datang ke Madinah, orang Madinah bilang, "Eh, hey, bulan purnama itu sedang menyinari kita." Tapi bagaimana Mekah yang Nabi lahir di dalamnya, besar di dalamnya, puluhan tahun di dalamnya, tidak mendapatkan cahaya itu? Pertama, bersyukurlah bahwa ada rindu di dalam hati yang disematkan Allah dalam diri. Kedua, berdoalah bagi siapapun yang belum merindu itu. Maka kita kalau doa itu kan menggunakan kata-kata ya kita ini tidak ya nggak mau masuk surga sendirian ih dinas cerotol tunjukkan kami ya jadi ada ayah ibu yang sudah baik ya belum tentu anaknya baik maka kata katanya ih di ya Allah sempurnakan kebahagiaannya kalau dia sudah sempurna bahagia dengan apa namanya buka puasanya sahurnya tapi dia tidak berpuasa gitu kan kita minta supaya disem begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika masyarakat Taif itu Ustadz Yuzaidi kita sering ke Taif ya kan barokahnya apa bicara tentang doa yang tidak pernah berputus asa atas keimanan dan cahaya keislaman bagi siapapun dilempar berdarah pelipisnya berdarah kakinya tapi apakah Nabi ketika datang malah ke Jabal malaikat gunung ingin menimpahkan ke Taif kemudian minta ditimpahkan tidak Nabi malah berdoa dengan cinta dan kerinduannya kepada umatnya agar semua masuk surga. Allahumma akhrij min aslabihim. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka. Alladhi ya, yu'minuka. Oh ya buduka, bi Yaitu orang-orang yang kemudian beriman kepadamu, menyembahmu, dan tidak ada lagi yang berlaku syirik kepadamu. Biar kakeknya tidak beriman, biar emak bapaknya tidak beriman. Hari ini melempari nabi dan berdarah, tapi besok anak cucunya Anugerahkan iman di dalam diri mereka. Mereka menyembahmu dan tidak ada yang berlaku syirik. Hari ini di Taib tidak ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bahagia dengan diri kita, bahagia dengan jangan. Masih ada saudaramu, masih ada tetanggamu, masih ada masa orang sekampung mau masuk neraka kita bahagia. Tidak. Doakan mereka supaya bahagianya lebih sem. Allah, SWT. Masya Allah. Tentu kita punya kepedulian Ustaz ya. Sahabat surga Ustaz ya. Sahabat surga. Sahabat dakwah, sahabat surga. Jadi yang dipersiapkan apa bunda? Kalbun salim. Persiapkan hati yang bersih untuk bulan suci ini. Ya. Puasakan segala hal. Duniamu dan utamakan Allahmu. Mulai belajarlah bangun tahajudnya. Besok kan bangun sahur. Kasihan malaikat itu. Sudah 350 tahun di prank terus setiap malam. Numpang pipis tidur lagi, numpang pipis tidur lagi. Dia udah semangat, bangun juga uak nih. Udah berapa bulan nggak pernah bangun, bangun pipis tidur lagi, coret lagi. Di-prank itu Ustaz. Iya. Itu ada yang meninggal dunia itu, main futsal, main olahraga itu ya. Kenapa meninggal dunia? Gak pakai pemanasan. Kita ini puasa kadang-kadang khususnya dibuka puasanya, bukan dipuasanya. Khusuk kali buka puasa memastikan setiap daripadanya cicipin, cicipin, ada pola mainkan, bubur kacang hijau boleh juga, belok dia sedikit, itu ada dingin dingin itu, belok lagi, oh kan, ada gorengan, ada pecel campur semua di sini kan, Ruku pun begini dia, nggak bisa gini lagi, terlalu serius, khususnya buka puasa, buka puasa, itu sebelum maghrib, pada maghrib lanjutkan lagi babak kedua sebelum tarawih sempatkan dikit makan kerang itu ya kan, nah, kan? setelah tarawih Allah alam besok sampai pagi makan terus dia <laughs> besok mencret dia nggak puasa dia nggak, puasa khusuknya khusuknya apa buka puah ibu pun kadang begitu saja Zaidi hmm. baru lagi buka hari ini otaknya udah mikir besok buka apa bagusnya ya Iya kan? Lagi sholat tarawih, Allah Akbar. Apa yang di kulkas tuh tadi? subuh tuh bagus ya kan? Nanti besok sahur ada ah, ikan tongkol tuh. Ayam ada juga. Semalam Tapi udah ya ikan kemarin belum dipanasin. lagi tarawih. Lagi tarah. Tarawih astagfirullah. Maka banyak, banyak istighfar aja Ibu. Ibu paling banyak nih ya resikonya paling banyak Ibu. Kalau kami tinggal bangun aja tinggal sikat terus merepet Kok ini lagi yang dimasak? Allah alam. Baik Ustaz luar biasa, masya Allah. Tentu beban ibu-ibu ini jauh lebih banyak nih Ustaz. ya kan? Iya. Lebih banyak bebannya ya. Baru baru lagi azan aja. Baru lagi masak, udah memikirkan masak selanjutnya. Sampai sebulan dia berpikir. Apalah besok ini udah ini udah ini udah. Padahal makan siang nggak ada Ustad. Ada begitu masak. Mana indominya kata lakinya? Dia udah masak soto, masak banyak. Indomie aja kau bikinkan, potongkan sikit cabai rawit tuh, kan. Yang ini tak termakan. Ini kan Ikan arsi tak termakan, apa tak termakan? Tapi ya bukan kan? pengalaman itu saya. Ah. <laughs> <laughs> Kayaknya jarang makan di rumah ya. Kenapa? <laughs> <laughs> udah berkegiatan. Baik, ya baik, baik. Masya Allah. Ini menyelamatkan istri begini cara. Baik, baik. Mudah-mudahan pertanyaan ibu-ibu tidak menyangkut makanan setelah oh, ini, Zat ya. ya. <laughs> baik, ini ibu-ibu ada yang belum bertanya nih, saya serahkan dulu kepada. Majelis Taklim Al Bayan ini Al -Bayan. baik sudah ada yang ingin bertanya ibu Majelis Taklim Al Bayan silahkan berdiri sebutkan namanya dan pertanyaannya ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samsiah dari Majelis Taklim Al Bayan Desa Saintis Dusun 17 Tambak Bayan uh, Kecamatan Percut uh, Begini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Uh, kita mempunyai orang tua yang sudah uzur, bahkan sudah pikun, uh, orang tua kita ini sudah tidak bisa lagi melaksanakan puasa, apakah puasa orang tua kita ini digantikan dengan pidia atau sebagai anak yang harus menggantikan? Uh, itu saja Pak Ustadz yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Saya sudah wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu Ustadz harus dipersiapkan juga ilmu tentang puasa Ramadan Ustadz. Ya, ya baik jadi, tadi yang disampaikan <coughs> juga oleh Bunda ya. Jadi ada persiapan intelektual, keilmuan, ya ada persiapan spiritual, ya hmm. membersihkan diri, ya dan kemudian juga personal kesehatan ya kan ini adalah puah puasa ya jadi membutuhkan kesehatan ya tadi sampaikan bagaimana yang tua dalam tanda kutip secara umurnya ya jadi ada persiapan keilmuan jadi kayak ibu masak begitu nggak pakai ilmu kan repot itu ya masak kolak kok pakai bawang goreng gitu kan agak aneh itu cuman perasaan dia masak aja itu perasaan dia masak ya sama itu yang puasa kan begitu ilal ju wal atas jadi nilai puasanya hanya di antara tenggorokan saja. Ya, hanya antara haus, dahaga dan juga lapar. Lapar saja itu kalau nggak pakai il, nggak pakai ilmu. Maka kemudian selain tadi spiritual kita bersihkan banyak istighfar, sudah mulai belajar puasa. Nabi bulan Saban paling banyak puasanya untuk try out supaya berlatih. Orang yang sudah biasa berpuasa itu, kalau sudah latihan itu, sahabat-sahabat di rumah juga sama, seminggu puasa masih nampaklah rakus-rakus kemaruknya ya kan udah mulai jalan di tiga minggu atau asrul awakhir itu udah mulai sembab itu perut itu tidak bisa menerima kapasitas yang banyak jadi makan kurma saja air putih sudah merasa cukup itu by proses ya kalau ini sudah dimulai dari saban nih atau rajabnya atau senin kamis sebelumnya ini menjadi sesuatu yang terbiasa sudah terla terlatih dia cuman kalau nggak dilatih nggak bisa ya kalau kata pelatih itu Ustadz Yuzaidi berdarahlah saat berlatih agar ketika engkau berlomba hanya keringat yang engkau keluarkan tapi kalau misalnya kita tidak pernah berlatih tiba-tiba ketemu Ramadan ini yang sulit ini ya berlatih ilmunya berlatih kesehatannya ya dan tentu ya tadi berlatih juga dengan prak prakteknya terkait orang tua ya dikatakan di dalam lanjutan 183 184 surah al baqarah ayat memakdudat famangka kemarin ada safarin min ayat min ya jadi bagi orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan boleh diganti di waktu hari yang lain bagi yang dalam keadaan se sehat tentu bagi yang orang tua silakan membayar fit, fit ya. dan kebijakan fitiah ada di BKM masjid masing-masing berapa biaya makan dalam sehat Sehari dan itu dibayarkan langsung saja. Nanti itu praktikal, ya. Langsung datangi pihak masjid, bagaimana proses prosedurnya, ya? Atau nanti undang ustaz Yuzaidi ke sana untuk ceramah khusus tentang itu <tid> bersama <tid> saya, ya kan? Sambil bawa mereka umroh, saya semuanya. moderatornya, ustaz. Moderatornya, cerama, ya <tid> 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 baik. subhanallah baik. Sebagai orang tua, tentu uh, kita harus punya kepedulian, ya, karena ketika orang tua ini sudah lanjut usia, ustaz, tentu dalam pemeliharaan kita, ustaz, yeah. ya kembali seperti semula kita dulu dalam pemeliharaan orang tua sekarang orang tua dalam pemeliharaan kita. Video hanya tentu kita nih Ustaz ya. Ah, baik. Tentu baik pemirsa yang berada di rumah kami mengajak Anda untuk terhubung bersama kami, bertanya dengan Al -Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 08116100386. Tema kita adalah Ramadan yang dirindukan. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang di rumah, kita memberikan kesempatan kembali dengan ibu-ibu eh, yang ada di studio. Ini yang kafilah yang terbanyak ini tadi baru satu yang bertanya kita kasih dulu nanti kalau tak kita kasih jatahnya dua ustad pulang dari sini kita di demonis baik ya dari majelis taklim Radinah Sumarlin kira-kira ada yang ingin bertanya ibu silahkan iya silahkan sebut nama dan pertanyaannya ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Aswinana Sution kami dari Majelis Taklim Radinah Sumarlin. Adapun pertanyaan saya Ustadz, terima kasih. Bagaimana menyikapi iman kita Ustadz? Kadang iman kita naik turun pada saat bulan Ramadan. Apalagi di akhir-akhir THR akhir turun Ustadz. Iya Ustadz, itulah pertanyaan saya Ustadz. Wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas ini Ustadz? Kira-kira pertanyaannya Ustadz? THR tadi? <laughs> uh -h -h ya uh, uh, silakan, jadi, Ustaz. jadi ada orang yang kemudian cerita berbuka lagi nih kan adalah warung sate itu baru buka di dekat rumah itu apa kata jemaah ini ya kan enak juga nih sate ini besok untuk buka puasa katanya belum lagi puasa udah cerita buka bukanya ya sama kayak THR ini ibu kebayang nggak THR suami ibu dikalikan 100 kali lipat untuk tahun ini gimana kira-kira Bagaimana, mau Ramadan tiap tiap bulan Ramadan terus kan? Walau ya mu ma fi la Ramadan Kalau mereka tahu tentang bagaimana kehebatan, keagungan, pelipat gandaan dari Ramadan itu. Maka setiap umatku kata Nabi, mereka minta setiap bulan mereka berpuasa, bukan hanya bulan suci. Itu yang disebut dengan basirah, pandangan keimanan, bisarah, kabar gembira kei keimanan. Orang-orang yang beriman itu harus mampu si the sin, melihat sesuatu yang tidak terlihat bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dia minum di waktu siang, dia biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang beriman dengan mata imannya, kami mawaghasaqah. Walaupun dia sedang minum kopi, minum cendol, kita orang beriman lihatnya takut, kita ngeri melihatnya. Dia seperti minum timah panas yang mendidih dan mencair itu. Hami mau, wakosako. Dia sedang meminum. Allahumma Muhammad. Wakosako itu mata air darah kotor itu, mata air nanah kotor. Itu ada mata air di neraka itu, dan itu mendidih. Jadi kalau yang tidak punya mata iman, ibu misalnya lah, melihat orang yang tidak sholat dalam tanda kutip kita sholat ya, dan kemudian kita tertinggal saja waktu sholat itu sedihnya luar karena lihatnya pakai mata I. iman gitu jadi melihat tadi itu bicara thr kalau kita melihat dengan iman sholatun fajri ya sholat fajar dua rakaat saja rakaat ini kairumina dunia wa mafiha. lebih baik dari dunia dan sei seisinya maka belajarlah melihat dengan mata iman merasa dengan rasa iman mendengar dengan telikai iman yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Fabizalika falyafrahu. Maka dengannya mereka berbangga, berbahagia dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kemari begini. hafatumul malaika. Ibu aja yang bisa lihat malaikatnya. Sabuuna malaika. 70 ribu malaikat sedang berhimpun di atas TPR ini. Mengabulkan setiap doa dan mengaminkan apa yang kemudian dimintakan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu tidak punya rasa itu rasanya duduk di atas duduk di bawah duduk di atas duduk di bawah terlalu kecil rasanya Ustad pegel kaki kami Ustad nggak tahu yang pegel itu lebih banyak pahalanya oh. hmm, cocok cocok ya cocok nah, Ustaz. tepuk tangan buat yang tepuk di bawah ah. Bagus Ustad, masya Allah ini penuh dengan uh, apa ya uh, makna yang dalam tapi dapat dicerna dengan uh, sangat ringan dan mudah Ustad ini waktu kita tidak terasa sudah hampir uh, di akhir ini Ustadz Uh, kalimat oleh kita uh, kalimat penutup terkait dengan tema kita ini persilahkan Mustad. Bismillahirrahmanirrahim. wa bi wa Katakanlah bahwa karunia ya Allah dan kasih sayangnya itu yang telah dijanjikan kepadamu jauh lebih besar dari apa yang kau dapatkan di dunia ini. Jikalau dunia saja sudah membahagiakanmu, falyafrahu, maka seharusnya engkau berbahagia dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga seluas langit, bumi, tujuh lapis. Adanya sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga di gerbang Ramadan itu, Allah sedang menantimu, para nabi sedang menantimu, semua malaikat sedang menunggu. Kot atakum Ramadan telah didatangkan kepadamu bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, yang menu keberkahan itu. Maka mulai hari ini, zikir sir yang diajarkan oleh guru-guru saya. Jadi, astagfirullah tidak hanya dalam nisan itu, tapi setiap hati terus beristighfar, terus merindu sampai nanti di satu Ramadan, tidak tahu siapa yang panjang usia atau tidak. Tapi minimal, ketika engkau mati di dalam kerinduan itu, Ramadan ada dalam nadi dirimu. Semoga Allah mengampuni kita, dan semoga Allah menyampaikan kita di Ramadan tahun ini. ...dan menjadikan kita sebaik-baik hambanya. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Motivasi yang luar biasa kepada kita dan pemirsa yang berada di rumah. Mudah-mudahan semakin menambah rasa rindu kita ya, dengan kedatangan bulan Ramadhan. Muhammad terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairul jaza, Kirim salam sama keluarga Ustaz. Sehat wal'afiat selalu. Insya Allah kita ketemu di bulan Ramadan Ustaz ya. Amin. Insya Allah. Baik. Dan ibu-ibu terima kasih banyak atas ke kehadirannya. Yang Masya Allah ini semangatnya sampai akhir ya. Ini luar biasa, tidak ada yang ngantuk satupun. Ya, ada mudah-mudahan, tapi tidak tersorot kamera. Ya, Iya baik. insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan selanjutnya, dan pemirsa yang berada di rumah uh, ini adalah uh, program ngaji bareng yang terakhir. Sementara sebelum datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan ketemu dengan program yang sama, yaitu ngaji bareng setelah bulan suci Ramadan, dan nanti di bulan Ramadan ada program menanti berbuka puasa, yaitu indahnya Ramadan. Tentu. Ramadan sudah diambang pintu Kita terus berjalan, terus bergerak Seolah-olah kita ini sebagai seorang yang musafir Yang akan sampai kepada terminal pintu gerbang yang sangat mulia yaitu Ramadan Kita meyakini bahwa semuanya adalah Allah yang maha mengetahui Kita tidak tahu sampai mana langkah kaki kita terhenti Untuk itu kita senantiasa memohon kepada Allah Agar langkah ini sampai di bulan suci Ramadan Ketika malam Ramadan Berkumandanglah bila subhanamalikil ma'bud Sungguh syukur yang luar biasa karena kita sudah sampai di gerbang yang sangat mulia yaitu bulan suci Ramadan. semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadhan Amin. tahun ini Amin. dan dapat memuliakan Ramadan dengan sebaik-baiknya saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri mohon maaf atas segala kekurangan menyambut bulan suci Ramadan ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati kita dan memberikan kemudahan istiqomah kepada kita untuk menyambut menyongsong bulan Ramadhan. بارك الله <سؤال> فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله <سؤال> الا <سؤال> انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استغفر الله استغفر